Kamera 1 standby. Kamera 2 standby. FD standby. Audio standby. Switcher standby. VTR roll. All crew standby. Countdown. 5, 4, 3, 2, action. Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa di SO News edisi 28 Mei 2019. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai berita yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Disiarkan dari Studio News, Gedung SOTV, Jalan Raya Solo. Inilah redaksi kita selengkapnya. Bersama saya, Rini Istiadewi. Selamat datang di SOTV. Selamat pagi pemirsa, saat ini kita berada di lokasi proyek konstruksi dan rehabilitasi Sabodam Merapi, tepatnya di titik GD05 Kali Gendol. Proyek ini merupakan proyek kontrak jamak dimulai sejak tahun 2018 hingga 2019. Total sekitar 10 lokasi proyek akan direhabilitasi pada pekerjaan ini. Dan ini merupakan kerjasama antara Balai Besar Wilayah Sungai Serayu. Kami hadir di tengah-tengah pemirsa untuk memberikan informasi, edukasi dan tontonan yang menghibur. Halo Bro, live report lokasi Kali Gendol nggak selesai. Di situ gimana yang berarti? Oke Pak, kami menuju ke sana sekarang. Mengulas dari berbagai sudut pandang yang kami sajikan secara ringan, elegan, serta berkualitas. Serta menghadirkan narasumber dan pemandu acara yang berkompeten. Inilah kami, SOTV. Pemirsa Serayu Obat TV, kali ini kita berada di Bendungan Sermo yang telah dibangun pada tahun 1993 bersama saya Sakti Rajasya. Radio bersama kita Bapak Agus dan Prabowo. Di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Obat, SPTV mengalir melalui arus digital yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Tidak hanya memberikan tontonan saja, melainkan menjadi tuntunan pemirsa yang positif, informatif, dan inspiratif. Kami yakin, kerja keras kami di balik layar dapat memberikan perubahan ke depan untuk lebih baik. Selamat menyaksikan tayangan kami.